Hai Selma, teman gue yang di SMA, thank you yang udah join. Oke, ini mulai pada datang, di orang berharap bisa banyak yang join ya. Hai, thank you ya sudah di follow. Oke. Happy semua pagi ini. Oke, morning semuanya. Thank you yang sudah join di pagi ini. Hai, namanya aneh banget. Poppy Bo, Poppy Bo. Panggil Pak Perempuan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita mulai dengan pikiran yang bahagia. Banyak senyum di pagi ini ya. Karena Tuhan begitu baik, Dia masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati udara pagi dan kesempatan berkumpul bersama keluarga. Oke, buat yang sudah join, thank you yang sudah menyaksikan live saya di pagi ini, baik yang dalam kondisi sehat ataupun sakit. Kacamata gue. Yang sehat mungkin masih bisa ikut live saya di pagi ini, anginnya kenceng kok. Tapi yang sakit, saya doakan kalian pasti cepat sembuh dan kalian bisa mengikuti kelas saya saat sudah sembuh. Oke, karena semua akan saya simpan di IG saya, Tanta Lichelle. Oke, happy semua. Hai Ma, hai Bim. Oke, kita mulai pagi ini dengan perasaan yang bahagia. Oke, Tuhan masih baik, Dia menjaga kita sepanjang minggu lalu hingga hari Minggu pagi ini kalian bisa bertemu saya. Smile, happy. Oke, pikiran yang positif akan membuat kalian tenang, kalian bahagia hingga kalian bisa melewati semua kesulitan. Hari ini hari yang indah untuk kita jalani. Hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin. Ingat, pikiran yang tenang, pikiran yang positif akan membuat apa yang kita keluarkan juga terlihat dan terdengar semua orang positif. Itu akan memberikan energi yang baik untuk orang-orang terdekat di sekitar kita. Oke, mungkin saja kalau kalian berpikir yang tidak baik, bisa saja keluar dari mulut itu baik, karena kita mau terlihat baik di hadapan orang lain, betul ya? Tapi ingat selalu, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Jadi berpikirlah positif, supaya kalian bisa memberikan energi positif untuk orang-orang terdekat di sekitar kalian. Energi kalian yang baik akan mengalir di seluruh orang dekat sekitar kita. Dan itu penting saat ini. Kenapa? Kita tahu kondisi saat ini seperti apa. Bila kalian merasa tingkat kekhawatiran kalian middle atau berat, sebaiknya saran saya sedikit menjauhi orang-orang yang memberikan energi negatif. Karena saat ini kita tidak tahu kekuatan kita sampai mana, pikiran kita sampai mana, mood kita sampai mana. Kecuali kalau kalian merasa kalian punya pikiran yang kuat, kalian bisa mengatasi semuanya, it's okay. Oke, tapi yang saya lihat bahkan orang-orang dan termasuk murid-murid saya, mungkin beberapa diantaranya berada dalam tingkat level yang middle bahkan rendah. Jadi itu membuat mereka panik dan rasih. Bahkan yang saya dengar saking rasihnya mereka protek keluarga mereka dengan cara berpikir seperti ini. Aduh, nanti kalau saya kena gimana? Kalau saya begini gimana? Akhirnya karena mereka panik, mereka tidak bisa berpikir positif, mereka rasih. Stop obat bo sama oksigen. Ingat, padahal mereka nggak butuh. Tapi karena mereka berpikir nanti saya sakit, kalau keluarga saya butuh, saya sudah punya. Ingat, pikiran itu didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar apa yang kita pikirkan. Orang lain nggak tahu. Mungkin mereka nggak tahu kita sokongan, tapi Tuhan tahu. Oke, saya bukan nakut-nakutin ya. Mungkin beberapa dari yang melihat saya sudah sempat stok obat atau bahkan oksigen. Dan harganya itu nggak murah. Mereka stok, mereka timbun seperti mereka mau jualan sembako. It's okay, itu pilihan.
semua orang punya kepilihan dan saya rasa itu kepilihan yang tepat untuk mereka lakukan. Tapi ingat, mungkin saat itu kita tidak butuh. Tapi karena kita berpikir kita akan sakit, makanya kita stop obat atau pikir kalian pasti akan sakit. Ingat, pikiran yang bekerja adalah iman. Dan Tuhan melihat iman kalian sampai mana. Makanya, tapi saya juga gak menyalahi beberapa orang yang mungkin stop. Mungkin, seperti contohnya saya. Saya tidak menimbun obat-obatan seperti menimbun sembako. Anak saya yang ketiga punya sakit mah yang kadang akut. Saya pernah tengah malam dibangunkan karena dia kumat mahnya. Akhirnya saya kesulitan untuk mencari obat di tengah malam. Gak ada apoteknya, bukan tengah malam. Saya gak bisa tidur sampai pagi, padahal saya mesti kerja, saya mesti ngajar. Akhirnya saya stop. Tapi stop untuk satu orang yang sakit mah, bukan saya ranting, saya timbun obat milata sampai berbotol-botol sesuai dengan kapasitas keluarga saya. Tidak, saya sedia payung sebelum hujan, cukup untuk satu orang. Saya beli botol milata yang kecil secukupnya, sama panadol satu. Itu pun kan pasti ada masa expired. Biasanya setahun sekali saya stok obat kecil. Kalau sudah habis saya buang. Kalau gak habis sudah kadaluarsa kan emang toh. Kalau sudah timbun terlalu banyak ya saya buang. Jadi saya beli sesuai kebutuhan dan cadangan. Karena anak saya punya sakit mah, saya timbun secukupnya satu botol kecil. Jadi kalau suatu waktu saya perlu, saya masih bisa tidur setelah saya kasih obat. Sakit mah bisa, oh iya, aduh Pak Haryanto, cheers, mana saya gak dikasih cheers. Oke, Moni, ditunggu ya, kata Pak Haryanto. Aduh, gue jadi endorse, mendingan pakai gue aja buat endorse produk lo. Oke, jadi mulai berpikir positif. Ya oke, seadanya mungkin ada orang yang sakit. Saya ini untung saya sudah stok segala macam. Tapi kok saya masih sakit juga ya? Oke, kan artinya Tuhan mendengar apa yang kalian pikirkan. Makanya Tuhan kasih sakit, tapi mungkin sakitnya gak terlalu parah ya toh. Tapi jangan menyalahkan kondisi atau orang-orang. Oh ini karena suami saya nih, karena dia ini sakit saya jadi ketularan. Jangan nyalahin orang. Coba cek pikiran kalian stres atau enggak. Kalian berpikir positif atau tidak. Kalian olahraga atau tidak. Kalian jaga kesehatan atau tidak? Mungkin olahraga sudah, tapi pikiran kalian masih nervous. Mungkin pikiran kalian sudah tenang, tapi kalian gak olahraga. Atau mungkin semua sudah kalian lakukan, tapi pola makannya gak beres. Iya, jadi semua saling bersambungan. Dari atas sampai bawah, dalam dan luar, semua harus sinkron. Contoh, adik saya juga ada di Jakarta. Dan saat ini ada... Ini sharing aja ya, saya bukan nakut-nakutin ya. Adik saya satu keluarga punya dua anak. Anaknya kena, tapi sudah sembuh. Bahkan yang kedua, leukemia. Oke, dalam tahap pengobatan. Tapi semua bisa diatasi. Ya, adik saya tidak menyalahkan kondisi dan keadaan karena anak saya yang kerja nularin genes tidak. Semua pasti mungkin akan kena. Tapi kita hadapi dengan senyuman, badai pasti berlalu. Pikiran happy membuat suasana akan berjalan lebih baik. Oke, itu saya adik saya punya anak kondisinya fine, oke, oksigen yang semua oke, karena dia menjaga tingkat stres anaknya, dia menjaga pola makan dan dia bahkan masih berolahraga. Oke, dan dia tidak menyalahkan semuanya karena bahkan dia satu kamar dengan anaknya yang leukemia dan kena. Tapi sampai sekarang hari ini masih negatif. Kenapa? Dia sudah berserang. Saya sudah menjaga kesehatan, saya tidak menyalahi, saya tidak melanggar, saya siap payung sebelum hujan. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi, saya terima, saya berdampingan dengan anak saya karena dia tidak bisa mendengarkan anaknya. Ya, dia menjaga tapi negatif. It's okay, apapun bisa. Kenapa? Karena adik saya punya pikiran yang tenang, pikiran yang sehat, semua dia serahkan ke Tuhan setelah semua dia lakukan. Oke, iya Mami Tata, iya oke. Sekarang kita sudah mau mulai. Kalau kalian tidak punya matras, kalian bisa gunakan sepatu. Karena hari ini saya tidak terlalu banyak menggunakan matras, hanya di akhir saja. Oke, cukup jelas. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan anduk, minuman, jangan terlalu jauh.
Satu waktu kalian mau minum sama mengikuti saya, silakan, tapi secukupnya. Handuk jangan jauh-jauh, jangan kalian di sini, handuknya ada di kamar. Buru-buru lari, keburu selesai. Oke, jangan jauh-jauh. Terus nanti saya lakukan, kalian lakukan semampunya. Kalau kalian tidak bisa mengikuti, berhenti, tetap jalan di tempat. Lakukan kembali bila kalian merasa sudah siap. Ingat, kita lakukan untuk diri kita sendiri. Buat semua happy, enjoy. Oke, kita fun di pagi ini. Nanti kita akan ada dua koreo, awal dan akhir yang on the beat sesuai dengan anatomi dalam lagu. Dan itu bisa kalian hafalkan supaya kalian gak rasing mikirin yang lain. Kalian bisa hafalkan koreo itu untuk kalian lakukan kembali besok atau ajarin anaknya. Tunggu ya, gua minum dulu ya. Oke, kita siap. Yang mau pakai sepatu silakan singkirkan matras. Yang gak mau pakai sepatu, pakai matras. Yuk. Ini enak banget. Oke, selamat pagi yang baru join. Yuk, kita sudah mulai ya. Kok tolong catin nanti. Bentar ya. Itu tadi bomnya sudah gede. Aduh, ini kenceng banget ya. Oke. Tangan lurus ya.
Bawah. Satu, dua, tiga.
Lihat kakinya lurus yang belakang. Nafasnya. Awas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Lagi. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tahan. 1, 2, 3. Tahan. Oke, ayo dulu bahunya. Sekarang kanan dulu. Kakinya ditepuk. Lagi. Ya, sing. Tahan 4 kali ke arah kanan. Kakinya dibuka, bahu kanan. Ya, ganti ya guys. 1, 2, 5. 6. Oke, naik pelan-pelan. Nanti kita ganti lagi ya ke arah yang sebaliknya. Stop. 6, 4. Kakinya satu set lagi ya, nafas, siapkan kaki menuju gerakan berikutnya. Yes, jalan, lurus, tekuk, lurus, tekuk, lurus, buang nafas, lagi, go, sing, tahan, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 5. Arah sebaliknya, lihat ya, kaki tekuk, punggung lurus. 4. Oke, thank you guys. Slip. Yes. Nampak, ayun panggung. Ayun nampaknya. Oke. Pemanasan sudah kita lewati, siap. Berikutnya, ayun tanggungnya lagi. Yang butuh minuman, silakan minum sedemikian. Jalan di tempat, nafasnya diatur. Nanti kita ada 3 koreo yang kita rangkai dalam 1 lagu. Jadi selama menuju ke berikutnya, kita lakukan set by set ya. Oke, nampak. Sampai hampir.
silakan. Hai Ben, Oli. Gerakan yang kedua, bisa tangkali satu, dua, tiga, bukan kaki lebih lebar, single side, one, two, dua kali. Tangannya, awas, dua. Masih ada 6 set lagi, kita ulang. Tangannya luruskan, biar terasa pinggangnya, punggungnya. Dua. Oke, masih ada 5 kali lagi. Ulang sampai hafal. Oke. Oke, good, tangannya di mata lurus, di samping. Oke, single, one, two, three, and double. Oke, bagus. Oke, yang sudah bisa, anda yang kalian mau putar, boleh putar ke belakang, hitungan keduanya bisa. Single, oke, double. Yang gak mau putar, silakan di tempat langsung bisa. Yang mau putar, silakan putar ke belakang. Ayo, lagi kanan, double step. Coba kalau gue gak ikut, kalian bisa gak? Single step, good. Nafas, ingat. Single leg curl, double leg curl. Awas sister. Yang mau putar, putar. My heart. Nafasnya diatur. Oke, kita mulai yang ketiga ya. Ketiga, mambo caca. Sip. Atur nafas. One and two and three and four and five, six. Awas. Caca-caca. Tiga kali saja. Putar. Langsung kiri. Caca-caca. Putar. 4 kali.
lumayan. Lia, gak apa-apa. Jantung kuat. Atur nafas. Oke, gerakan ke satu, kedua, ketiga, kita gabung. Melatih daya ingat, konsentrasi. Oke guys, nafas. Kita ulang sampai 4 set ya. Nonstop. Jalan di tempat. Atur nafasnya. Nafas pakai hidung. Terus ya. Nafas. Oke. Okay. Siap bisa ya. Stay. Bye bye. Atur nafas. Atur nafasnya. Karena abis ini kita mau langsung pakai lagunya. Yang pasti lebih asik, lebih seru. Atur nafas dulu ya. Goyang. Hey.
lagunya. Kau tolong dong. Lagunya judulnya Dim. Dim apa Daim? Oke. Udah. Oke. Ini lagunya. Oke, ini lagunya. Jalan di tempat. Oke. Obeng. Obengnya gak ada. Oke, atur nafas. Guys, kita ulang satu kali lagi. Sekarang waktunya kalian atur nafas. Oke, yang baru join silakan. Yang masih bertahan, thank you. Can dance. Sensory. Tunggu ya. Salah. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Habis itu kita sudah mulai turun langsung. Jalan di tempat. Dan dua. Panggungnya boleh digoyang. Ya, bukan yang lebih cool ya. Jadi nyantai. Dapet di hati. Saya sehat, saya bahagia. Bye.
single, tight, double, siapa panggungnya? Putar, kiri. Obey. Jangan langsung duduk. I know, ngos-ngosan, Bo. Hi Yusin, hi Ani, senasib. Apa itu? Pahit. Lo pahit, gua kagak. Ah, rambut gua jadi acak-acak. Oke, okay. Tetap jalan di tempat. Karena kita mau selesaikan kelas. Bawa nafas kalian. Turun perlahan. Kalau bisa usahakan, tutup mulut. Napasnya pakai hidung. Napas. Style, freestyle. Yeshua the same. Napas. Atur napas. Atur napasnya. Oke, napas ya. Kita pakai satu lagi buat turun nasi. Pasangan, buang nafas, buang nafas, buang nafas, inhale, tepuk kedua tangan.
lagu pertama ya. Suaranya kecil lagi. Si in nafas. Dua nafas. Ikat. Dua nafas. Ikat indera pagi. Bawa karang karang. Speakers. Dua nafas. Rang your back slowly down. Inhale reverse. Slowly down exhale. Inhale reverse. Nafas. Slowly down. Kembali. Buang nafas. Nafas down. Duduk aja di lantai, gak apa-apa. Udah dipel kan? Oke, sekarang kita sudah mulai turun. Mau menyelesaikan. Taipo, pi, sirpai. Oke, yang 12 orang masih bisa bertahan ya. Sebentar ya. Janjimu seperti fajar di pagi hari. Kebetulan kita lakukan di live pagi. Tuhan baik. Kalian masih bisa berada di depan IG Live bersama saya saat ini. Itu bukan kebetulan. Tuhan baik, masih mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu investasi untuk kesehatan kita. Oke, kita akhiri kelas. Nafas lah. Terus kedua kaki ya. Ya, sudah. Lihat dari sakit. Nafas. Ya. Inhale. Kaki fleksi. Pandangan tubuh ke atas dan hamstring. Bisa pegang bagian betis atau hidung dan luruskan kuku, rasakan kuku lutut hamstring pada kaki karena tadi lebih
saya mau dari samping ini aja ya, biar kelihatan saya takwin. Smile. Nafas. Oke, dan kembali. Tarik ke arah depan. Kaki yang kiri lurus. Kaki yang kanan bisa berdiri seperti ini. Flex. Kaki yang kiri flexing ya. Buat nafas. Stress dengan kanannya. Coba ditahan semampunya. Option 1. Option 2 masih bisa dulu. Terus tarik. Tahan di sini. Lipat. Kanan. Tujuh. Delapan. Rasakan hingga kanan ya. Sampai ke kiri. Terus tarik ke arah luar. Rasakan flex di dalam lagi. Oke. Luar angkat tubuhnya. Pindah kakinya. Ini kaki kanan saya ada pendek. Kiri pegang senyamannya. Oke, gak bisa cukup di sini aja. Itu aja lah. Oke, siap. In. Hands. Nah, pokoknya diangkat. Lututnya tarik keluar. Lagi. Tahan ya. Rasakan tinggal kiri. Di dalam lembek kembali angkat kedua kaki, letakkan di sebelah kanan, usahakan bahu kiri tidak terangkat, geser bahu kanan ke kanan untuk membuat bahu kanan, rasakan stres di daerah lembek atau punggung bawah, karena saat kita melakukan tadi yang berani banyak menggunakan kaki panggul bawah. Kita untuk rest, nafas, inhale, exhale. Masih bisa melakukan sama-sama, terlalu melakukan sama-sama, kita lakukan sedekat ya. Buka kedua telapak tangan mengarah ke langit-langit, pejamkan mata, mulai bernafas. Tubuh relax dari kepala, kaki, rambut terbalik. Kalian tetap nafasnya tetap diatur ya. Yang masih melakukan savasana tetap savasana. Nafas pelan,
Saat ini kita merasakan tubuh terbaring rileks dan nyaman di atas matras. Kita bisa menikmati udara pagi yang segar. Kita masih menikmati kesempatan hidup dan bernafas. Kita punya kesempatan berkumpul bersama keluarga. Dan kita sudah selesai melakukan itu. Artinya Tuhan baik. Tuhan selalu baik. Selamanya Tuhan baik. Dia memberikan kita kesempatan menikmati detik demi detik yang berharga. Mulai hari ini dengan penghidupan dan penghidupan yang lebih baik, sertai dengan keyakinan Tuhan bersama kita sepanjang hari. Tuhan pasti berikan yang terbaik, dan hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan di pagi. Saya siap berkah di hari ini. Saya percaya Tuhan menemani saya sepanjang hari. God bless you. Inhale, exhale, mulai gerakan jari tangan, jari kaki, perlahan. Angkat kedua kaki, tekuk lutut, mulut dengan tangan. Ayun kanan, kiri perlahan. Rasakan pijatan lembut dan rasakan kekuatan baru mengalir di seluruh tubuh pikiran. Bawa kedua kaki ke kanan, jadikan tangan sebagai bantal. Di bantal ya. Inhale, exhale, angkat tubuh, bantu dengan tangan. Kembali duduk, silakan kedua kaki. Smile, be happy, be happy. God bless you. Tuhan pasti menemani kita sepanjang hari, karena Tuhan mau menyiapkan rancangan indah untuk kita dan keluarga. Terima kasih yang sudah join. Thank you. Semoga apa yang saya sharingkan memberikan semangat dan spirit baru untuk kalian di pagi ini. Namaste, namaste, namaste. God bless you all. Thank you semuanya yang sudah join. Ya, Serma, biarkan kita sesekali mesti keluar keringat lebih banyak. Sekali kita melakukan kardio, karena olahraga ini pasti akan membuat detak jantung kita berdetak lebih cepat. Akhirnya oksigen yang kita hirup pasti jauh lebih banyak. Nah, ngapain siapin oksigen di rumah? Udah harganya mahal, kita juga belum tentu butuh, ya. Jadi mendingan keluar. Mungkin di sekitar kita banyak udara yang bersih yang bisa kita hirup. Lihat-lihat sekarang anginnya kencang. Olahraga, ambil oksigen yang banyak, stoknya di sini sama di sini. Okay, stay happy, stay healthy, stay strong together. God bless you. See you guys. Maaf ya kalau ada salah kata ataupun salah ngajar, kadang suka ngawur. Bye bye, see you guys. Sampai ketemu.